Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bersua kita kembali menerusi program Skop yang mana kita akan menampilkan personaliti-personaliti kita yang berminat dalam bidang tanaman hiasan, buah-buahan dan sebagainya. Dan kalau kita melihat juga sudah di belakang ini, nampak sudah ni tanaman buah-buahan. Dan saya dengar di dalam lagi banyak tanaman buah-buahan dan juga tanaman bunga-bunga hiasan. Jadi kita akan bersama dengan personaliti Skop kita pada minggu ini, iaitu kita ni akan bersama dengan Pangeran Siti Zabaidah binti Pangeran Haji Muhammad untuk berkongsi makluman daripada beliau dan juga pengetahuan beliau yang saya dengar pengetahuan yang luas ni dalam bidang tanaman, buah-buahan dan sebagainya. Jadi kita ni akan bersama beliau dan untuk itu ada teruskan kesetiaan anda bersama Skop. Halaman rumah Pangeran Siti Zabaidah binti Pangeran Haji Muhammad ini sangat luas. Di setiap sudut lanskapnya dihiasi dengan tanaman-tanaman hiasan yang menarik dan cantik sehingga mengujakan kita untuk terus menikmati keindahannya. Untuk berkunjung ke rumah beliau ini adalah mudah dengan alamat lengkapnya di nombor 1 Jalan Tanjung Bunut, Kampung Tanjung Bunut, iaitu berdekatan dengan sebuah masjid di kampung berkenaan. Tanaman jenis bunga hiasan yang terdapat di halaman rumah beliau ini begitu elegan dan indah yang ditanam sama ada di tanah maupun di pasu-pasu bunga yang berukuran tertentu. Umpamanya bunga orkid atau anggerik diusahakan oleh beliau dengan baik dan teliti penjagaannya. Selain itu juga terdapat bunga ros yang menghasilkan kuntum-kuntum bunga yang cantik dengan pelbagai warna dan bentuknya. Pastinya, seseorang yang melihat keindahan bunga ros ini akan merasa terpukau melihat penampilannya yang menawan. Jadi terlebih dahulu, mungkin boleh kongsikanlah apa yang memberi inspirasi ni kak kepada Biskita untuk melahirkan sebuah lanskap yang penuh dengan tanaman bunga hiasan dan juga buah-buahan ini. Macam mana? Inspirasinya memang my hobby dari dulu dari musim sekolah. Tapi musim sekolah tu dia ada bajet kan ada. Jadi inspirasinya membagi hilang stres lah. Kalau especially kalau waktu kerja, tadi sibuk di office, dia banyak bagi stres. Datang once tadi balik ke rumah, ada kan dilihat macam kalau mula-mula bunga, inspirasinya tu menghilangkan kesibukan dari waktu di office, kalau tadi stres. Dan sudah once tadi sampai di rumah, tadi lihat bunga ketanian ini subur, ada macam wow, hari ini ada macam strawberry itu ada bunga ditunggu, inspirasinya tu itu tu bagi kesenangan, tadi lupa apa kesusahan kesulitan di office atau itu mula-mulanya itu by the time anak is going on then jadi minat tu lebih meluas lagi lah. Mula-mula dulu bertanam campur aduk campur aduk ini apa ni macam saya lihat pun sudah bercampur aduk sudah ya, dulu apa saja ditanam sekarang ini mau specialist dalam bunga bunga rose sama orchid sebab yang dari dulu mula-mula dua ni yang diminati. Jadi dipelajarilah yang kebanyakan kalau di depan ni general saja. Bila di belakang tu ada spesifik ada lagi spesifik bunganya dan disimpan di tempat khas lah bagi orkid dan juga bunga ros. Diaskan supaya orang kalau mau datang melihat tu si my garden ni senang durang kan dia pusing sana pusing sini. Bila tu tempat lah tu bisai lah. Jadi kebanyakan ikut macam masa ni, begitu aku dah ikut tren masa ni orang keladi apa. Tapi masih bunga lama-lama ku simpan, ku tanam macam bunga keratas. Senang maintenance-nya. Yang paling senang ni cuma
ia menggunakan air. Ha? Apa kebaikan baja organik ini? Sebabnya baja organik bukan kemikal. No. Kalau dipegang pun tekan skin pun tidak ada efek. Tidak ada bagi apa-apa. Nolah. And then kalau tadi pakai overdose pun tidak ada rusak tanaman. Dan kesuburannya lebih better dari kemikal. Oh. Ia boleh buat mikro dalam tanah. Okey, baik. Jadi yang baja ni boleh arah mana-mana tanaman? Semua tanaman. Jadi boleh saya anu ni? Boleh. Boleh habis milik. Walaupun dekat batangnya pun. Elok ke tu? Cuma boleh, tu. Boleh, kah? Boleh, oh. Boleh. Dia bagi water. Kalau kemikal dia dapat dekat sini ah, mesti jauh-jauh ah. Kan mandi rusak ni kita. Sebenarnya banyak ni. Ini boleh baja ni aku pakai sebulan dua kali sebulan lah. Macam mana cara penjagaan buah anggur ni kita? Kita waktunya berry, waktunya bunga ada di spray lah gitu supaya yang dah jadi ada biji kan sudah ya tiga kali saja di spray tu buahnya tu sudah jadi berry brokoli ya macam brokoli tu bunganya di spray sudah siap. Macam matu berry damit macam matu di spray sudah ya basang lagi spray. Okey tu. So penjagaannya yang mustahak musim hujan ni. Masa ni musim hujan, kadangnya sini ada fungus. Okey. So kalau rajinlah. Kalau rajin lepas hujan di spray sama air. Tapi nya kalau tidak rajin di spray sama anti pest sama anti fungus. Oh. Aku pakai organik. Ada orang pakai racun. Ada racun. Aku pakai organik. Dan pakai atau dan penjagaannya juga untuk membasahkan buah aku pakai organik juga seaweed ataupun cetosan. Cetosan itu dari udang ataupun udang campur katam. Oh, kulit katam. Jadi pengetahuan bis kita ni kita memperolehnya dari mana ni? Dulu baja bali saja. Apa saja orang bagi tahu baja ni bagi baik. Sekali one day ada kursus kena buat di sini di Jerudong kena post dekat IG. Wah, joinlah. Join sekali dia tak kena tanya apa pasal ikut kursus. Cara tanaman media ni tanah atau yang mustahak. Dan baja apa yang bagus. Banyak dalam store tu di Bali tidak jumpa pakai. Dari sana tak belajar cara campuran media apa dipakai, ada rasionya dan cara grafting, cara macam-macam cara lah belajar sekali rupanya aneh, rupanya depannya Bali baja kimikal buat sendiri di bahan-bahan dapur boleh dipakai. Boleh jadikan sebagai baja. Baja. Ya tah. Banyak betul pengetahuan kita ni kak. Orang beritahu bunga kun dah jadi kenapa yang tu pasal media itu dari sana tahu kan. Satu dari kos tu macam-macam orang kan ada yang sudah advance apa dari sana kita ni bertukar-tukar kata. Bertukar pandangan. Berkongsi pengetahuan. Lecturernya orang dari luar kadang ada dua. Satu tu YB di Perak. Sekarang ini jadi YB, orang pertanian. Itu bagas konsultan IBTE. Sekarang ini balik sudah. Dua tu yang itu. Kalau ada masalah, refer saja durang direct saja. Oh, jadi memang betul lah banyak yang dapat dikongsikan mesti, oleh Kak Pengheran ini. Dan di sini juga, Kak. Di sini makin ke dalam, makin apa ni meriah usulnya bunga-bunga bis kita ini. Ya, anggur ni sudah pasang ni tunggu. Sudah pasang. Ini macam daun rusak kan, mesti dibuang. Cabut saja macam tu. Putung, bolehlah cabutlah kalau ada gunting. Putung tarik. Macam ni, tapi ni jangan tarik kerana rusak kan. Itu kalau macam ni, kalau sudah bertukar, sekiranya pasang sudah, kan nampak tukar warna, dibungkus. Oh, dibungkus juga ni. Sebabnya apa dibungkus? Burung suka makan. Oh.
Linda kata Linda ambil. Macam ada satu kulit sana tadi. Hilang sudah. Burung dah makan artinya tu. Okey. Ini kira anu ni. Panjang. Dia punya buah. Tepinya penjagaannya supaya basah lagi. Ini okey sudah ni dah rapat. Kalau rapat mesti dibuang. Mesti dibuang tu kenapa? Kalau rapat dibuang-buang-buang supaya buahnya basah kah? Oh. Ini mesti dibuang salurnya supaya dia memajikan baja. Pasal tak ditakuti ia pulang ambil banyak tu. Ini kuat ni mengambil baja. Jadi biasanya diputung saja. Diputung saja buang. Bisa tu ini jangan di panjang. Ini memajikan juga baja. Dipotong. Kira ada SOP-nya lah macam mana menanam anggur kan ni. SOP-nya. Anggur macam mana, buatin macam mana, ros macam mana. Mengapa kita pilih buah anggur untuk ditanam? Sebabnya mudahkah? I like yang unik-unik kan. Yang orang dia percaya dibunai kuih dia panas ni boleh berbuah. Segar lah. Sekali orang lupa musim macam di Europe, apa itu negeri Europe sajuk kata. Orang buah musim panas juga. Macam di Australia, kebanyakan anggur kata ini dapat di bulan 2. Bulan 2 sana bulan 1 musim panas di Australia. Itu orang silap. Di sana cuma sekali dalam setahun dia berbuah. Sebab musim panasnya sekali. Betul. Di Brunei bila-bila rasa kata ini boleh buah, membuah except musim hujan kita boleh 3 kali. Oh, 3 kali dalam setahun. Dalam setahun tapi nya kerana musim hujan, bulan hujan 2 kali. Oh. Cari bulan 6 sekali itu bulan 1 bulan 1 jangan hujan ah, bulan lepas bulan 2. Start apa ni? Then jangan musim hujan sebabnya boleh musim hujan ni tambah bagi rusak aneh. Kita baginya berfaktor. Dan kadangnya tu buah boleh pecah banyak air ke. Okey dan di sini nampak ni bunga kertas. Bunga kertas, semua bunga lama. Bunga-bunga lama. Nah, sebabnya lama lebih 30 tahun sudah. Lebih 40 kita tahun. Kita semekar ah. Kita tipnya perawatan tanah, medianya, perawatannya, penjagaannya. Tanah mesti porous. Porous ada ratio-ratio-nya tipnya. I like to use compost. Compost itu ada ratio-ratio-nya sudah. Dump top up saja. Itu perawatannya, penjagaannya dulu, penjagaannya tadi bagi suplemen macam ketani juga ada vitamin. Pes sihat. Itu penjagaannya anti pes, anti fungus. Itu penjagaannya buang yang daun yang sudah kering, potong bunga kering. Tumbuh dah lawa. Tumbuh dah lawa. Tapi yang menariknya di sini, selain daripada bunga kertasannya, saya tertarik juga pasunya. Pasu macam mana? Ini orang old school sudah ni. Ya tak musim dia lagi ada wah. Mungkin dia lagi ada ataupun mahal. Ada orang jual. Jaranglah orang pakai masanya. Banyak betul. Ini kita yang toko bunga bermakna bunga kuah ini lama sudah. Di suatu sudut halaman rumah beliau ini dihiasi dengan tanaman bunga orkid atau anggrek. Orkid adalah tanaman hiasan komersial yang bernilai tinggi. Dalam catatan sejarah, pada 2 abad yang lalu, bunga orkid ini hanya boleh dimiliki oleh golongan-golongan atasan sahaja. Sebab itulah bunga orkid tergolong bunga yang estetik yang melambangkan kecantikan, kekayaan dan elegan. Satu lagi keistimewaan bunga orkid ini ialah kemampuannya untuk kekal indah selama berbulan-bulan. Terdapat beberapa spesies orkid yang cantik dan menarik. Pada setiap spesies itu mempunyai jenis bunga, corak, bentuk daun serta berlainan pula cara penjagaannya. Satu lagi jenis bunga yang diusahakan oleh beliau ialah water lily atau teratai air. Bunga jenis ini merupakan tanaman yang biasanya hidup di air yang bunganya memiliki bermacam-macam warna yang menarik dan indah. Pastinya sesiapa yang menikmati keindahannya akan merasa betah atau memandangnya dalam masa yang lama. Sementara bau bunga teratai ini adalah semerbak wangi.
Bahkan di kalangan peminat bunga hiasan, menganggap bunga teratai sebagai bunga ratu di taman. Ya, udah penonton, lihatlah betapa indahnya orkid di sekitaran ini. Dan kita boleh kongsikan sedikit mengenai dengan orkid yang dijaga ini. Ini kira orang panggil orkid tanah. Oh. Sebabnya ia bukan dipasu, sebab celi dan muka orkid. Ia cuma gunakan kayu ini saja. Untuk ya akarnya lingkar. Ya sanang saja dijaga ni. Sanang? Sanang saja. Asalkan tani rajin, itu rajin bagi suplemen sama rawatannya anti pest, anti fungus. Kalau musim, especially musim hujan, kalau sini selalu fungus satu. Ada. Ada. Oh. Itu bagi lama-lama hitam. Mati. Dia mesti rajin musim mana lah. Musim hujan mesti rajin. Kalau boleh dua kali, jangan terbagi suplemen anti fungus, anti fungus saja. Kalau okey anti fungus saja, nampak yang anti pest. Sebabnya kalau mensupport, mesti semua. Oh, mesti semua. Sama dengan ros. Okay. Bunga. Kalau especially anti pest, anti fungus, bunga insek selalu mengagak makan di sini. Then kalau tani pakai suplemen atau main suplemen itu bagi warnanya lebih cerah, lebih terang. Then boleh basah lagi kuntumnya. Kalau bunga roslah, bagi warnanya lebih tua. Lebih menyerlah. Kalau dilihat pun berbagai warna ni terdiri pada warna merah. Akar jangan lupa juga dispray ni. Akar pun dispray. Dispray kadangnya sumber nutriennya. Nutriennya. Jadi ada beza kan dia kalau saya lihat di sini kan, ini di tanah. Kalau di sebelah sana tu di tanah juga tapi pasunya bergantung. Ani bergantung. Macam ni. Ani sebabnya bergantung akarnya lain sikit. Ya macam need air circulation. Oh, perlukan apa udara, apa tu perputaran udara. Sebab tu dia bergantung. Tapi maksudnya dia boleh di tanah. Maksudnya. Boleh je tapi nya dia tiap berapa subur. Kalau sudah masuk ke dalam tanah, macam mana air circulation kan? Kalau masuk dalam tanah. Ini jangan indah saja tanah ni. Bulan dah berkait tanah, tapi untuk mendirikan kayu ini. Orkid need air circulation banyak-banyak. Biasanya orkid tanah ada berapa jenisnya? Saya tahu ada banyak jenis. Kalau dia di sini ada dua cara teknik penanaman. Pada pasu bergantung, pada tanah. Ada lagi kan yang lain? Ataupun andang dua itu saja? Dua. Dua itu saja. Dua itu saja. Dua. Mesti. Kalau ke tani Bali macam di nursery, dia pakai macam moss atau kalau once sampai di rumah ke tani, katakannya dia pakai kelapa, sebut kelapa. Once tani di rumah, tani mesti buka supaya akarnya tu berjalan. Dan yang kering dipotong, bisa tu kalau pasu untuk dipasu mesti pakai arang atau batu bata. Untuk dipasu. Kalau tu tanah. Macam manilah. Kayu. Kayu. Okey. Selain mengusahakan tanaman hiasan bunga, personaliti skop pada minggu ini juga bergiat dalam tanaman buah yang beraneka jenis. Umpamanya tanaman buah anggur yang beliau usahakan dengan baik dan subur. Semenjak dahulu lagi, anggur merupakan makanan buah yang mewah dan ramai penggemarnya. Dan akhir sekali, mungkin kita boleh kongsikan perancangan di masa akan datang. Kerana saya lihat ada kawasan yang masih belum lagi disimpan dengan bunga-bungaan. Perancangan akan datang, my buah naga. Nampak buah naga banyak dipagar. Nampak. Nanti boleh dibuatkan ke depan, ditukar ke pasu basah bagi kompos dan buat trellisnya bagus-bagus. Yang tinggi, yang bulat, di atas saya menjala ke bawah. Jadi buah naga kita tu yang buah naga ada berapa jenis? Dua saja. Dua jenis atau? Yang merah sama kuning. Kuning sama putih.
kuning. Kuning saja. Petaya satu dan satu yang merah. Merah tu manis tu. Oh, itulah perancangannya kan. Perancangan kan disangka sebabnya nanam dragon fruit senang saja. Asas tidak berapa gunakan baja, asal tanahnya kompos, pakai kompos. Cukup bagi tai kambing, kompos. Tidak ada penyakit, penjagaannya jangan ikut arahannya. Ketani mesti menyusun ke dia. Jangan dia lari ke sana lagi macam masa ni, dia lari ke sana lagi. Ini nanti ikat arah trellis. Dalam satu trellis boleh buat empat. Yang kali 20 liter pot lah. Oh, sebab dia buat di tanah sebab takut hujan licak, dan kalau kena pakai tanah ni balik dia buat rumah dapat pindah. Ya, jadi dia banyak sebenarnya faktor-faktor yang perlu kita ambil kira. Dan terima kasih juga saya ucap kepada Pangeran Siti Zabaida. Terima kasih Kak, kerana perkongsian Kakak tu sangat banyak ilmu pengetahuan yang saya perlu ini sebenarnya. Kakak pun banyak berkongsi tadi ya, sangat berkongsi. Jadi itulah dia, saya harapkan kepada penonton di luar sana juga akan dapat mengambil faedah ataupun manfaat daripada perkongsian persepsi kita bagi minggu ini. Dan Audin, insyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan dan kita akan bersama dengan personality scope yang lain. Mungkin kita ini akan mendengarkan perkongsian yang menarik juga daripada mereka. Dan akhir kalam daripada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih.